Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ini Azwar nak share dengan hampa semua tips untuk kita nak beli air fryer. Sekarang ni kan, kalau kita tengok ramai sangat yang pakai air fryer dan boleh dikatakan macam setiap rumah tu sekarang ni dah ada air fryer. Bukan sebab apa. Sebab air fryer ni, dia memudahkan kerja kita. Di samping tu juga, bagi siapa yang nak diet tu, dia sangatlah membantu sebab dia boleh kurangkan kolesterol dan minyak dalam makanan. Lepas tu pula, sekarang ni kan dah terlampau banyak sangat air fryer dekat pasaran. Jadi kita pun confused nak beli air fryer yang mana satu dan yang mana sesuai untuk kita pakai dekat rumah. So, untuk hari ini Azwar akan sharekan dekat hampa semua 4 tips yang Azwar rasa benda ni penting sangat yang perlu kita consider sebelum kita beli air fryer. Let's go. Tips yang pertama ialah kita nak guna air fryer tu untuk berapa orang. So, benda ni kita perlu consider sebelum kita beli. Contohlah macam kita nak beli air fryer ni, kita nak pakai untuk berapa orang. Dan bagi siapa yang duduk dengan family ataupun kita ada family anak-anak kecil kan, contohlah family 5 orang, maybe kita perlu air fryer yang berkapasiti 5 liter memang sesuai dipakai. Contohnya bagi Azwar yang belum berkahwin lagi dan duduk seorang dekat rumah, Azwar akan pilih air fryer yang berkapasiti 2 hingga 3 liter. Sebab tu adalah kapasiti normal bagi orang yang hidup seorang. Dan juga portion makan dia tu sikit. So takkanlah Azwar nak pilih air fryer yang berkapasiti 8 liter. Memang besar sangat. So benda tu membazir dan buat apa nak beli besar-besar kan. Tapi kalau yang berfamily 5 orang ke dan ada anak-anak dekat rumah tu, mungkin kita perlu pilih air fryer yang berkapasiti 5 liter tu adalah macam kapasiti normal lah. Sebab kalau kita goreng kentang, takkanlah kita nak goreng sikit je kan. So kita akan goreng banyak sebab portion makan dalam family kita tu ramai. So kita pilih kapasiti air fryer yang lebih besar. So untuk kapasiti 5 liter ni dalam satu family, kita boleh makan dalam kira-kira seekor ayam tu. Macam okey lah kan nak makan ramai-ramai. Okey, tips yang kedua ialah bajet. Okey, dari segi bajet ni kan, kita memang kena kira betul-betul lah. Sebab sekarang kan tengah PKP. So, ada antara kita ni memang, bukan ada lah. Azwar rasa kebanyakan daripada kita ni tengah dalam fasa nak jimat duit. So, nak beli air fryer ni, kita perlulah consider bajet yang kita ada. So, macam kita spend RM300. Okey, aku nak spend RM300 ni untuk beli air fryer je. So, kita akan carilah air fryer yang berharga dalam RM300 ke bawah. Dan juga dari segi bajet tu, dia bergantung kepada kapasiti air fryer yang kita beli tu. Contoh, lagi besar kapasiti air fryer tu, lagi mahal harga dia. Ataupun dia bergantung juga apa yang Azwar pasal lah, dia bergantung kepada jenis brand yang kita beli. Contoh, kalau kita beli brand yang agak-agak macam cakap tu macam popular ataupun orang cakap, "Ooh, brand ni ha." So, macam brand have-have lah gitu. So, air fryer tu berkemungkinan harga dia lagi tinggi. Tapi kalau kita beli dari brand yang biasa-biasa tapi kualiti dia baik, ha, yang tu sesuai untuk kita. Jadi untuk nak beli air fryer yang orang cakap apa tu, kena dengan bajet yang kita ada. So pilihlah daripada brand-brand yang biasa tapi kualiti dia baik. So untuk ni, hari tu Azwar ada review satu air fryer daripada Innofood. Memang Azwar suka gila. Yang tu kapasiti dia 2.3 liter tapi harga dia dalam 200 ke bawah. Azwar rasa harga tu memang berpatutan dan berbaloi gila. Sebab fungsi dekat air fryer tu ada 15 fungsi auto. Memang banyak sangat dan dengan harga macam tu berbaloi untuk kita beli. Tips yang ketiga, sebelum kita beli air fryer, paling penting sekali kita perlu tengok review pengguna yang lain. Okey, sebelum kita nak beli air fryer dari mana-mana brand, contohlah tak kisahlah brand tu mahal ke ataupun brand biasa-biasa, benda yang paling kita perlu consider dan paling penting lah sebelum kita nak beli, kita kena tengok dulu review pengguna yang dah pakai air fryer tu. So untuk review ni, kita boleh refer dekat YouTube ataupun hampa boleh tengok review Azwar. So Azwar ada review banyak sangat air fryer daripada brand Giselle, Innofood, Russell Taylor. So boleh tengok dekat situ Azwar ada review. Dan juga bagi siapa yang tak puas hati lah tengok review kat YouTube kan, macam dia ni betul ke review kan, so dia nak tengok lagi review-review pengguna yang lain, boleh pergi kat Facebook. Sebab apa tahu tak, dekat Facebook ni dia ada kelab sendiri tau, kelab pencinta air fryer. So dekat situ memang banyak sangat orang share pasal air fryer. Dan juga kita boleh tanyalah depa dekat situ kan, macam mana air fryer ni, best ke pakai kan. Ataupun bagi siapa yang beli air fryer dekat Shopee ataupun Lazada, boleh juga tengok review-review daripada orang beli yang kat bawah tu. So memang akan adalah dia bagi 5 bintang ke, sebab apa dia bagi 1 bintang, ha, macam tu. So benda ni adalah benda yang penting lah kita perlu consider sebelum kita beli air fryer. Contohlah macam kita baca review dekat Shopee ataupun Lazada, and then ramai sangat orang beli tapi kat situ ada banyak 1 bintang, 2 bintang kan, orang bagi
feedback. So kat situ kita boleh faham lah kan, oh rupanya air fryer ni tak bagus kan. So sebab itulah ramai orang bagi review-review negatif. So faham-faham lah dari segi benda tu. So tips yang last kali, yang keempat, is kita perlu pilih air fryer berkualiti dan juga ada fungsi yang berbaloi dengan harga. Okay, masuk Azwar kat sini, contohlah kan, macam kita tengok air fryer tu ada orang jual RM60, which murahnya RM60 kan. Tapi dah beli tu kita pakai, tiba-tiba berasap, cepat rosak. So apa rasa dengan RM60 tu berbaloi ke untuk beli air fryer even murah tapi dia tak berkualiti? So untuk beli air fryer ni, kita kena pilih barang yang berkualiti. Okey, untuk pilih air fryer yang berkualiti ni, macam Azwar cakap tadi, kita kena tengok review orang lain juga. Dan kita perlu tengok sama ada air fryer tu ada sirim ataupun tidak. So kebanyakan air fryer, mostly lah daripada air fryer kita beli dekat China, bila datang Malaysia ni dia tak ada sirim. So better kita pilih jenama Malaysia yang dah ada sirim. So benda ni akan jadi lebih selamat untuk kita pakai. Jadi kita kenalah jadi pengguna yang bijak dalam memilih barang untuk kita sendiri. So sebelum kita nak beli tu, kita perlu consider dari segi bajet. Lepas tu kena tanya diri kita sendiri, air fryer ni kita beli untuk apa? Kita sahaja ke nak pakai ataupun kita nak bagi kat family ke kan? Lepas tu kita kenalah jadi pengguna yang bijak. Pilih air fryer ni berdasarkan kepada kualiti dan fungsi dia untuk apa. So nanti tak naklah macam bayar mahal tapi fungsi dia boleh buat ni je. Lepas tu cepat rosak, barang tak berkualiti. So ini je video tips untuk minggu ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Skreeview. Bye.